Oke, itu nih Yamada Farelsang. Ambil marunya siapa? Hah? Farelsang jadi Yamada. Ah. Marunya siapa? Maksudnya sensei yang jadi marunya siapa? Kita. Ya. Itu Faresa yang milih gitu loh. Di antara tiga sisa, siapa yang mau jadi partnernya Maru? Oke. Andresang nih. Hah? Andresang. Lah, suaranya maju mundur, maju mundur. Iya, ini ditanya tuh. Eh, watashi wa kikoe maseng. Saya nggak kedengeran. Andre Sang. Ah, ya jadi mandi. Andre Sang disuruh ngapain? Salto, popol. Ya. Aduh, kok pada jauh-jauh gitu sih suaranya? Tes. Hai, Gozo, coba. Ya, hai. Gozo. Paralsan duluan. Oke. Ino nani shimasu ka? Dengan gaji. Ya, ah. Moichido, yang agak dekat lagi. Halo. Ino nani shimasu ka? Nani o shimasu ka? Coba. Ino nani o shimasu ka? Halo? Lanjut. Ya, Andre-san. Hai. Hah? Taro-san to ban gohan o tabemashita. Bang Gohang. Bang Gohang. Bukan N. Bang, Bang. Bang. Bang Gohan. Bang Gohang. 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 Oh, oh tabemashita. Hai. Taro-san to Bang Gohang o tabemashita. Ya. Mashita. Dua tabemashita. Ya. Miyako. Miyako resutoran. Ah, resutoran. Hai. Miyako resutoran de tabemashita. Miyako restoran de tabemashita. Miyako restoran de tabemashita. Nani o tabemashita ka? Nihon no ryori desita oishi oishi kata desu edes oishi kata desu. Hey, kino nani o shimashita ka? Apa tuh? Nani o shimashita ka? Karena ada kino, makanya jadi masta. Sampai sini mudeng. Oh, hai. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya kemarin ngapain? Tuh. Oh. Nani o shimasu ka? Kamu ngapain? Nah, gitu loh.
Terus Oke. taro sang to bang gohang o tabe masta imi wa bang gohang. Bang gohang, gohang itu nasi. Bang gohang itu satu kesatuan menjadi makan malam. Oh, makan malam. Oh, karena tabi masita ya. Bentuk lampau pertama, ya kan? Ya, boleh. Berarti artinya sini makan malam bersama tarosang. Ya. Doko de tabe mastaka kita sang. Kira-kira apa nih? Doko de tabe mastaka? Doko de tabe mastaka? Kan makan. Ya. Dokonya? Mana? Oh, dimakan di mana? Betul, makan di mana? Tapi kenapa tabe masta? Karena kan kino. Betul, saudara. Jadi harus lihat bamengnya. Bameng tuh kondisi atas-atasnya, percakapannya gimana tuh? Sip, sip, sip. Miyako restoran de tabe masta. Apa tuh? Makannya di Miyako, restoran Miyako. Makannya di restoran Miyako. Tahu restoran Miyako? Nggak tahu. Restoran Miyako itu ke restoran bawa rice cooker Miyako. Pinjam listrik di situ buat ngangetin nasi. Nah, itu namanya Miyako restoran. Kadang-kadang ada Yongma restoran. Kadang-kadang ada Kirin restoran. Mas Pion juga bisa sih. Eto sore karan, Andre Sang, nih. Nani o tabe mas taka? Makan apa tadi, Mas? Makan apa? Gak mesti tadi malam, karena kino. Ya sih lebih pas tadi malam. Makan apa? Nihong no ryori desta. Apa tuh Farel sang? Nihong no ryori. Makan ryori. Ryori itu? Tahu. Ada di PR. Ryori itu? Abang. Masakan. Nihong no ryori berarti? Apa? Nihon no ryori jadinya? Masakan? Jepang. Jepang. Jadi kasih bocoran loh. Tak kasih tahu nih. Masakan Jepang. Apa Nihon no ryori apa? Kayaknya internetnya nge-lag gak sih? Kenapa? Kenapa, Sensei? Nihon no ryori apa jadinya? Indonesia gode, bahasa Indonesianya. Masakan Jepang katanya. Kata siapa? Kata Sensei. Emang iya? Enggak, tadi Tadi bisik-bisik tuh apa? Siapa yang bisik-bisik? Siasang kali. Tuh, dia ketawa, berarti emang dia mengakui. Tadi saya juga. Wah, enggak. Iya. Banyak yang berbisik. Oishikatta des. Oishikatta, Minasang mungkin tahu kata-kata oishi. Oishi itu enak. Tapi, kenapa ada kata, nanti kita akan pelajari di bab 7 apa 8 ya, aku lupa. Lah. Itu oishi kata itu arti memang bahasa Indonesia enak. Jadi ini adalah kata sifat bentuk lampau. Kenapa bentuk lampau? Iya. Karena kan enaknya kan pas waktu makan dan makannya udah tadi malam. Saya nggak bisa pakai kata oishi.
Kalau oishi berarti sedang bersantap ini. Oishi kata bentuk lampau karena udah Ya, kejadian. oishi kata des. Tuh. Nanti akan Minasa akan pelajari kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada dua jenisnya. Namanya ikeyoshi atau nakeyoshi. Kata sifat i atau kata sifat na. Tuh. Itu sebetulnya gampang dan mudah. Pokoknya belakangnya ada part apa, ada huruf i berarti kata sifat i. Tapi kalau nggak ada, ya berarti kata sifat na, gitu aja. Oke. Terus sore kara. Udah malam sih kok sore kara. Ruki dan Taro, Andre Sang Ruki, Taronya siapa? Ruki bukan di Jawa ya? Apa? Ruki bukan di Jawa ya? Ruki cowok boleh, cewek boleh. Ya, Andre Sang mau sama siapa? Sama kita deh. Baru tentuin deh. Hah? Gita. Sama aku. Oh, sama Gita. Aku dengarnya Sawadikap. Sawadikap. Itu bahasa apaan ya? Nanti keluarnya Tony Ja. Terus apa namanya? Lupa lupa. Enggak boleh ngeledekin, ntar mami marah. Hai, Dozo. Hai. Li bacanya apa? Li aja. I, itu I-nya gede. I gede sama I kecil. Ya. Oh. Li tanki des. I. Bukan Li, tapi I tanki. I tanki desne taro-san. So, desne, doko ikimasuka? So desne, coba. So desne, doko e ikimasuka? Ya. Akihabara e ikimas, dejikame o kaimasu. I tenki desne, taro-sang. I tenki desne. Cuacanya cerah ya, Taro-san. So desne. Iya ya, gitu. Doko e ikimasu ka? Apa tuh? Pergi kemana? Akihabara e ikimasu. Kita pergi ke Akihabara. Pergi ke Akihabara. Dejikame o kaimasu. Deji kame dari Deji Taru kamera. Jadi kamera digital. Oh. Dari kamera digital gitu maksudnya ya. Kaimas apa Kaimas? Ada tuh di PR sama yang latihan kemarin. Kaimas. Dubai. Iya, oh Dubai. Bukan ini ya, bukan nyari ya. Ya, berarti membeli digital kamera. Membeli digital kamera. Ciasang. Hai. Dubai itu membeli kan ya? Apa? Bahasa Inggris Dubai. To buy. Ah, itu membeli ya? Buy, membeli. Iya, buy. Kalau tuman? Tuman emang ada? Tuman ada. Ada.
dua cowok Ada. tumen, eh itu tumen 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 apa tumen Cuman. tumen apa tumen Apa kita saya? apa Oh, tuman. Tuman, tuman. Tuman itu gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tuman di lautan kelihatan. apa sih Ya apa sih? Gini nih, apa namanya? Wong Jowo kelahiran Jakarta. iya. Hai, terus berarti Gita Sang dan Mar ambil ke Ciak Sang berarti. Iya. Iya. Hai Dozo, silakan pilih. Aku Maru. Ya udah aku taruh berarti. Kan ada Taro itu Yamada adanya. Apa Aduh. sih? Oh nomor 3. Astaga, Ya. kira nomor 4. Nomor 3. Aduh maaf banget. Maaf banget ya. Nomor 3. Aish. Oke, mulai ya. Kok ketawa sih? Ada aba-abanya ya. Marusang konsuno kaigino repoto o mo owarimashitaka. Terus die mada des atau mo sukoshi des ashita no enggak enak gimana sih ashita no ashita no ya ya oh ashita no juji madeni owarana kereba narimasen hai wakarimashita Marusang konshu no kaigi no repoto o mo warimashita ka? Kenapa sensei? Hah? Konshu. Konshu itu? Konshu. Minggu. Minggu ini. Kaigi itu Kaigi meeting. Repoto itu dari kata report. Berarti bahasa Indonesianya apa? Bukan catatan. Hasil rapat rapat. Laporan. Laporan. Hah? Laporan rapat. Laporan rapat apa? Minggu ini. Laporan rapat minggu ini. Jangan gitu dong. Mo, warimasukah? Sudah selesaikah? Oh. Report tuh report yang di Papua itu loh. Tambang emas itu loh report. Emang bukan ih report. Apa emangnya? Freeport. Oh Freeport ada F-nya ya. Kalau 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 di sini bilangnya Freeport bukan Freeport. Oh iya. Iye mada deh. Kalau ada kata-kata mo warimasaka dalam hal ini. Oke, contoh artinya sudah selesaikah gitu. Kalau mo tabemas takah artinya apa? Apa? Mo tabemas takah? Oh. Sudah makan apa belum? Sudah makan? Iya. Ah, kita sang. Mo tabemas takah?
Sudah makan? Udah makan belum? Oh, udah. Hai, Abe Masta. Oh. Nah. Masta. Eto-eto-e. Oh, Tabe Masta kah? Itu jadinya? Kalau dijawab iye, mada des. Iye, mada. Belum? Belum selesai. Belum makan malah. Oh. Ya kan belum makan. Oh. Oh iya. Itu. Bukan kita nanya pas lagi. Jadi gini, owari masta, masta di sini artinya sudah selesaikah? Jadi laporannya itu benar-benar udah dikerjain apa belum? Nanti kita akan belajar ketika laporan sedang dikerjakan bentuknya jadi apa. Tapi kalau ini nanya laporannya udah selesai apa belum? Iye, mada des, belum. Atau mo sukoshi des. Atau mo sukoshi des. Belum selesai, sebentar lagi. Sedikit lagi, sebentar lagi. Mo sukoshi, sedikit lagi. Dulu ada drama Jepang namanya Kami Sama Mo Sukoshi Dake. Yang main itu Kyoko Fukada. Iya. Versi bahasa Inggrisnya itu One Liter of Tears. Yep. Kalau bahasa Indonesianya yang main itu si Glenn sama si Chelsea Olivia. Siapa? Chelsea. Enggak lah, Liverpool dong. Kok Liverpool? Maunya Chelsea. Jadi bahas bola. Jadi bahas bola. Astano Juji Madeni Owarana Kereba Narimaseng. Nih, yang saya sorot. Tolong ditulis, artinya harus selesai. Oke, bentar. Diterima dulu sebagai arti harus selesai, baru nanti kalau saatnya tiba, saya akan kasih bentuk grammar harus tuh gimana. Sensei ketutupan. Oke. Okay. Mentang-mentang badannya gede, sensei ketutupan. Itu kata-kata itu sering ku dengar ketika ngajar tatap muka di kelas, lagi nulis, sensei, minggir dong. Itu rasanya gue pengen buka pintu kelas, banting pintu, habis itu makan Indomie. Enak. Iya, enak. Laper, jadi banting pintu. Astano Juji Madeni berarti sampai dengan jam Made 10. Sampai dengan apa? Jam 10. Jam 10 apa? Madeni. Astano Juji? Salah, bukan jam 10, tanggal 10. Ish. Astano Juji. Sampai dengan jam 10 benar. Besok. Besok. Asita. 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 Iya, besok. Besok jam 10. Nah, kayaknya kemarin yang denger gua nyanyi itu Farel Sang deh. Yang Asita ga aru sasu ga aru. Itu 4 lirik itu gak lembut. Asita ga aru, sasu ga aru. Besok, hari besok ada. Pasti akan ada hari esok. Wakai boku niwa yume ga aru. Saya yang muda ini punya mimpi. Wakai boku niwa yume ga aru. Kitsuka. Kapan itu datang? Ente nggak perlu tahu, tapi yang jelas ada saatnya. Gitu. Itu lagu penyemangat orang muda yang lagi patah semangat. Nusuk sih itu. Kenapa? Nusuk. Besuk? Nusuk. Ngejelepnya dalam banget itu. Oh, tak pikir bakso tusuk.
Aduh, itu mah lapar. Hai. Berarti terakhir Taro dan Maru, Cia Sang dan Farel Sang. Apa nyebut nama saya ya? Enggak, kegeran lu. Tadi Cia Sang. Gita kok. Oh, oke, okay. Maaf ya. Percaya lagi. Iya. Ini bukan bukan sesi Anda meminta kami memutar ya. Ini bukan Sonora FM. Kok bisa-bisanya di dalam bahasa Jepang ku sebut namamu. Itu kan lagunya Nikita itu. Ayo Cia Sang sama Farel Sang. Oh, bilang dong. Ah, saya siapa, Taro apa Maru? Silakan dirunding dengan Farel Sang. Saya Maru aja deh. Asik, Farel Sang yang banyakan. Saya Oeo. Enggak mau tahu. Apa? Saya Ciki. Aeo. Bodo amat, males. Apa sih? Jadi Aeo sih. Yang mana Aeo? Aeo nggak ada, Rel. Adanya Taro. Aeo nandes kah? Oh, mau ke mall. Tuh kan bener, dia mau maksudnya Oreo. Oreo teh siapa? Tuh teh. Apa sih? Oreo. Ini dia bilang maksudnya Oreo. Maksudnya Oreo apa, Rel? Makanan. Iya, mau mau Oreo. Nawarin. Kirim ke rumah kita masing-masing. Ya, Oreo yang double stuff ya. Double nih, lagi. Nih, lama-lama Parasang tak gigit nih. Tarosa sama Oreo. Oh, saya suka. Taro itu ini loh, minuman teman. Ya, ya gak gitulah. Taro itu sama Ciki, sama Citos, sama Jet Set. Aduh. Ini sama Oreo. Ya gak sebanding lah. Itu kan cookie. Taro kan snack. Aduh, maaf banget ya, itu Farel gak ngerti. Maksudnya saya gak ngerti. Bukan Farelnya. Yang pindeng siapa? Yang Oreo siapa? Aduh, bahas lagi. Yaudah, saya gak usah ngomong deh. Gak apa-apa. Loh, ya. Gimana sih? Eh, jangan deh. Ntar gak dapet nilai. Emang dinilai? Iya, yeah. Pokoknya itu. Nilai. Ayo deh, semuanya. Farel. Kan ada rewardnya ntar. Iya, makanya. Farel, ayo, Rel. Lu taro ya? Iya, lu taro. Taro di mana, Ci? Taro di mana? Taro di Duren Sawit Baru. Eh, udah beneran, kasihan. Ya, DSB lagi. Ayo, udah, yuk. Mulai. Ya. Kioneng no lebarang Yasumini Nani Nani Oshimastaka. Coba, Nani Oshimastaka. Ulang dari awal. Nani Oshimastaka. Coba ulang dari awal. Kionen no lebarang Yasumini Nani Oshimastaka. Sip. Watashi wa inaka e kaerimashita. Ulang. Watashi wa inaka e kaerimashita. Taro sangwa. Gimana terus sama? E-nya digabung ke inaka. Oke. Watashi wa inaka e kaerimashita taro sangwa. Gitu. Oke. Udah, taro sangwa. Sumato bari ikimashita. Chonen no rebaran Yasumini nani oshimashita ka? Chonen no rebaran Yasumini, apa itu? Pada Yasumi itu libur. Libur lebaran. Iya benar. Libur lebaran apa? Shimashita. Chonen itu apa? Chonen. Bentar. Itu ada di bab 5. Tahun lalu. Oh iya, bentar, lihat dulu. Tahun lalu bukan?
tahun lalu. Betul. Tahun lalu. Iya. Liburan tahun pada lalu, lebak tahun lalu pergi kemana? Kok pergi sih? Nani Oshimastaka? Ngapain? Oh iya. Ah, oh, liburan lebak tahun lalu ngapain? Ya. Watashi wa inakae kaerimashita. Saya? Saya inaka inaka. Kaerimashita dulu dong. Ah, mana? Kaerimashita. Oh, kaerimashita. Kaerimashita apa? Pulang. Pulang ya. Kampung. Pulang kampung. Saya pulang kampung. Iya. Tarosan wa? Kalau tarosan gimana? Watashi wa sumanto bari e ikimashita. Kembali ya. Sumanto. Ikimas itu apa? Ikimas. Pulang. Pergi. Pergi. Ke Bali. Ke Bali. Ke Bali bersama. 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 Istri. Oh, cuma itu istri. Oh iya. Waduh, Rel, lu berat lu, Rel. Tuh kan untung. Untung dia. Rel yang taruh. Coba kalau saya yang taruh. Iya, enggak pas. Iya. Itu ke katanya yang pecah bisa direkatkan kembali, yang putus bisa disambung lagi. Ya, yang anu. Bisa digandeng lagi nggak? Nggak tahu. Nggak tahunya kayak gitu. Berarti sebenarnya masih ada possibility. Nggak tahu. Nggak tahunya tuh gimana itu? Iya, beda dong kan. Kalau misalkan enggak kan langsung enggak gitu kan. Udah. Ah, iya gitu. Tapi kalau enggak tahu berarti 3 kali kan. Enggak tahu yang pertama, iya. Ya, enggak tahu yang kedua, ragu, enggak tahu yang ketiga. Pengennya sih Bali, tapi berharap masih berapa lagi. Ah. Tuh. Parah penasap. Parah ya. Aduh. Kalau Revo kan sekarang di 61 ya, Farel? Ah, iya. Ah, besok Farel sang ke SMA Negeri aja, ke itu, ke 44 tapi ngekos. Kalau enggak ke 53 ngekos tapi. 53 ngekos. Kan jauh Cipinang, aduh. Aduh, cuma Cipinang doang. Ya Allah, cuma Cipinang doang. Kirain sampai Jakarta Barat, Bogor, gitu-gitu. Aduh, Jakarta Barat. Biasanya Jakarta Barat loh. Itu DSB ke Jakarta Cipinang Barat tuh jauh. DSB ke Cipinang jauh. Gitu. Hai. Eto. Sep. Nunggu sampai kapan nih? Apa senpai? Apanya? Yang Sukudai. Ya, Sukudai Lumbang tadi. Lumbang hari ini. Besok. Sensei. Saya enggak sabar masih lah. Apa? Yang Sukudai yang hari ini, yang tadi, yang 10 nomor. Itu besok. Iya, saya boleh ngasihnya besok gak? Atau enggak? Boleh. Nomor 5 sampai nomor 5 terus besoknya 5 lagi. Boleh ya? Boleh. Berarti okay. Hari Sabtu besok saya nyetor 10 yang baru. Loh? Hari Minggu saya nyicil nyetor lagi 10 lagi. Ya jangan loh. Gitu doang. Aduh, saya mau mati. Lu baru juga umur berapa udah mau mati? Ini mulai tenang aja. Enggak gitu. Ampun. Farel sang aja menanggapinya dengan dingin. Sodeska. Cuma gitu doang. Tadi bisik-bisik sodeska.
Gitu ya. Ya, soalnya Farelsang tuh mikirnya jadi jos kalau sambil makan Oreo, bukan taro. Oreo. Kita sang aja dikasih 10, langsung dikerjain, hari ini kelar. Berarti kurang 10 itu bagi. Kulinernya tahu, nggak taunya enggak. Aku dari kemarin. Tapi kan cepat dikoreksi jadinya dan let's segera tahu berarti siap untuk menyambut yang 20 lagi. Nggak siap sih gue. Mijo. Mantap. Yaudah nggak apa-apa sih. Terus untuk yang Pinasang berempat ini. Bentuk Taides kemarin udah tak kirim belum ya? Kita sang, Cia sang. Belum. Oh, yaudah nanti aku akan kirim materi ingin lebih lengkap lagi nanti soalnya sekalian tak taruh di situ jadi lebih variatif dengan inginnya beda saya ingin membeli mobil dengan saya ingin mobil itu beda. Oh, karena yang satu baru sebatas pengen, kalau yang satu lagi dia udah mau beli ya. Kan kalau yang satu kepengen barangnya, yang satu pengen mobil tapi membeli, bukan nyewa, bukan ngerusak, bukan apa. Saya ingin membeli. Bedanya kalau ada kata kerjanya itu harus diduluin keinginannya. Jadi kata kerjanya yang dirubah, bukan kata bendanya. Tapi kalau cuma saya ingin mobil, pakai hosi, hosi, sambil mukul-mukul punggung, ah hosi, gitu. Gitu ya, kok kayaknya horor banget cuma pengen mobil doang gitu. Iya, pokoknya kayak anime gitu deh, pokoknya kayak yang di Akihabara gitu deh. Ah, Oni-chan, hosi. Aduh. Suruh mampir terus beli di kafe. Aduh. Lah, Melsa baru anu masuk gimana sih? Kombang wa Armelsa. Atau musuko sih warimas yo. Dikit lagi mau kelar ini. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya nggak Mel. Berarti tinggal dikasih PR-nya aja gitu ya. Iya ntar saya kasih itu. Ini udah kelar. Nanti. Udah apa? Udah kelar. Tergantung Farel sang sih. Pak ketuanya masih ragu-ragu Mel jadinya gitu. Udah mau selesai apa belum gitu. Tuh belum kan katanya? Belum. Tapi ada sukudai dari sekolah sukudai dari sekolah dikerjain dulu katanya. Terus ngapain? Nah itu apa namanya suku yang kadang dibenci sama anak-anak sekolah yaitu suku Dai. Kita nggak mengajarkan Sara, tapi ya mau gimana lagi, suku yang paling dibenci ya suku Dai. Itu bukan cuma anak sekolah itu, sampai kuliah pun sama. Oh, hai. Ah, Tokor deh, Farel sang mau kuliah di mana? Hah? Mau apa? Mau kuliah di mana? Belum tahu.
Belum tahu. Kan dikit lagi mau lulus. Iya. Kan dikit lagi mau lulus. Iya. Jadi nggak perlu SMA, langsung aja masuk. Loh. Emang bisa? Bisa. Ijazah SMA itu jadi kok 10 menit di Pramuka. Masa sih? Iya, bayar cuma berapa? 200.000 apa ya? Jadi sertifikat SMA. Besok langsung ngelamar masuk universitas. Oke. Orang Ciasak aja pengen double. Double apa? SMA iya, kuliah iya. Enggak gitu, aduh, pusing, Sar. Pusing. Sama apa sih? Armel Sang udah terima emailnya belum? Email yang mana sih? Yang hari ini. Tadi siang, Mel. Masuk nggak? Udah masuk belum? Bentar lagi dicek. Oh, udah. Yang bab 6, Sensei. Udah masuk. Bless you. Bless you. Ya tanya sing yang kosong di bawah. Yang ya yang benar, yang bawah yang benar. Yang kosong, Ciasang. Hai. Ini baru nomor 3. Iya kan emang nomor 3 dulu tadi. Kan mau ngecek yang nomor 2 tadinya. Sini saya sudah mulai melihat sesuatu. Saya mencium bau-bau Roy Kiyoshi ini. Roy Kiyoshi? Kiyoshi. Saya kayaknya dari kemarin kita udah bahas O, partikel O, O-nya nggak pakai O A I U E O, tapi O-nya pakai yang W O N, huruf yang akhir-akhir dulu. Kayaknya yang latihan kemarin bener, kenapa ini jadi begini? Apa? Iya, yang apa latihan-latihan kemarin benar, kenapa ini begini? Oh, yang kemarin nggak ada hiragananya ya? Enggak. Ya, biar melatih Minasang hiragananya makin pusing. Iya, betul sekali. Betul sekali. Andresang, waduh. Ya, tapi semuanya udah benar, Sensei, cuma O-nya doang. Oh my God, Andresang. Damai desne korewa. Itu sambil ngerjain kerjaan kantor soalnya. Aduh. Ini gimana sih? Bisa dirubah nggak? Diputer? Diputer, tinggal diputer. Watashi wa tengeng des. Ngaduh. Ciasa juga sama tadi pas ngirim yang pertama juga sampai muter-muter gua. Sensei, tapi itu benar enggak? Cuma O-nya doang kan? Apa ada yang Stomate. Watashi wa yube ko. O-nya apa sih nih? Kohi. Oh ya, kohi o. Nomi maseng desta. O-nya salah. Iya, udah dibenerin. Pakai titik dong, kan di nomor 2 itu ada 2 kalimat. Iya. Jadi habis desta tuh dikasih titik. Titiknya bahasa Jepang tuh
Gambar bulat. Oh, bulat. Oke. Okay. Desekara watashi wa ima nemui totemo gyaku desu. Gyaku. 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 Ketukar. Gyaku. Tukar. Yang mana? Nemui totemo ganti. Oh, jadi totemo nemui. Yap. Oke. Okay. Saya tidak punya uang. Siapa namanya? Gita-san. Iya. Gita-san itu dapat arimaseng dari mana? Tadi Google Translate. Habisnya tadi lupa nanya. Bukan lupa nanya. Punya, kan ada punya mochimaseng di situ aku tulisnya. Karena arimas dan imas kita belum masuk. Itu adanya di bab 8. Oh. Oke, iya, oke. Kalau Google Translate emang nyaraninnya pakai itu. Ya, ya. Watashi wa okane o mochimasen. O-nya salah. Watashi wa kyo tomodachi ni okane o tarimas. O-nya salah. Udah itu doang. Benar yang lainnya. Tinggal, aduh, males banget sih. Lihat punya ini agresan nih. Ntar dulu. Soalnya bukunya lagi restart. Eh, mana? Waduh. Bukunya lagi restart. Cuman gambar apa saya dulu. Saya menginap di hotel dari Watashi wa Mokuyobi. Dari itu apa? Dari makanya ntar dulu. Dari itu kan kara. Made itu kan sampai. Kalau ini kanjeng nih nomor satu harus banyak perbaikan. Hai. Yang nomor dua. Mumet saya. Tadi malam watashi wa yube kohi, bukan kohino, kohi o nomimaseng desta. Ingat-ingat lagi, o itu partikel yang digunakan sebagai penunjuk objek. Yo. Karena ada kata kerja nomimas, terus ada kohi, kohi itu kata benda, jadi itu sudah cukup untuk ditulis jadi o nomimaseng desta. O dakara deskara. Siapa yang nanya deskara? Tadi ada deh di note-nya. Emang ada? Coba saya pakai yang nanya. Ya, ya. Deskara ima watashi wa totemo emui desu. Tengengnya. Ampun dah. Watashi wa okane nai mochimas. Salah. Coba lihat di note-nya, punya itu apa? Ya. Kyo wa watashi wa. Wa dalam satu kalimat cukup satu. Jangan didobel. Oh, berarti cukup kyo wa. Kyo watashi wa. Oh, okay. Okane ni tomodachi. Kepada teman. Ni-nya gyaku. Ri-nya juga jangan gitu nulisnya, jangan disambung. Dipisah. Iya. Saya mumet des. Bukunya lagi warna putih soalnya ini tiba-tiba ada update. Sensei, saya mau nanya nomor 4 boleh nggak? Boleh. Itu kan teman, tunggu, soalnya apa, bentar. Ya. Soalnya kan teman tinggal di Jakarta Timur. Titik. Setiap hari bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Terus itu
Berarti kan teman tinggal di Jakarta Timur, setiap hari bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, bener nggak? Nah, abis itu, pagi itu, jam 8 pagi kan berarti goseng hachiji kan? Itu nggak pakai gozeng. Ah, itu baru betul. Tadi bilang apa? Gozeng. Salah. Gozen. Salah. Tadi bilang apaan emang? Goseng. Oh. Tetap pakai. Berarti main ichi gozeng hachi ji para gogo ji made hat Taraki Mas. Bagaimana kita sang? Bener kayaknya. Bener. Dari hasilnya kita sang yang tak koreksi kalimatnya kita sang kita kalimatnya Cia sang gimana? Dari dulu. Nomor berapa Cia? 4. Nomor 4, Kak. Nomor 4. Aku belum benerin lagi. Ke sini. Oh, ya, tadinya nanti habis kelas ya, katanya. Iya. Ini udah boleh keluar belum? Armelsan sudah lihat? Sudah selesai. Udah dapat. Oke. Sukudai sekolahnya banyak nggak akhir pekan? Itu sih sebenarnya kayak disuruh bikin blog gitu. Suruh bikin blog. Blog. Iya. Itu nata-nata blog di taman itu. Blog itu blog tulisan. Oh, blog itu situs. Iya. Ya gitu. Oh. Sarelsan. Izin ke toilet ya. Ngutang. Ke toilet. Oh, ke toilet. 2000-nya jangan lupa. Parelsan. Ya. Apa namanya? Ayo, blok. Bahasa Inggrisnya apa? Ayo, blok. Hah? Ayo. Itu kan go, ya kan? Ayo blok. Bukan yang ngasih semangat malah mencaci maki ya para sang ya. Jadinya go blok. Itu dia. Aduh. Oh, Armelsa mau jadi blogger. Apa cuma sekedar tugas? Tugas sih. Oh, cuma tugas doang? Iya. Blognya tentang apa, Mel? Itu kayak tentang new normal. New normal. Iya, tapi dari kayak pelajaran-pelajarannya gitu kayak dikaitin gitu lah pokoknya. Oh, dengan konsep new normal gini. Dilihat dari sistem pembelajaran kayak gimana, kayak gitu ya. Terus iya, dari pelajaran-pelajarannya gitu. Apa yang bisa dihubungin gitu ya. Itu tau gak kenapa kamu dikasih tugas itu, Mel? Iya. Itu karena gurunya udah kehabisan akal. Gimana ya ngasih PR buat anak-anak nih di akhir minggu. Itu kalau gak dikasih PR, ntar mereka santai-santai. Jadi mesti dikasih PR, cari kasih PR-nya yang susahan dikit deh. Terus mereka mikir, oh iya kan sekarang lagi eranya blogging.
Ya udah bikin blog aja, padahal blog ini udah lewat ke karuan. Gitu Mel, makanya disuruh bikin blog, padahal. Harusnya sih kalau blog kayak gitu bikin blog itu aja, apa daftar cutting tool sama mesin, jadi sekalian tugasnya kelar itu nanti bisa buat modalnya papa anu ngelink kemana gitu sekalian ya. Iya sekalian. Ada-ada aja ya tugas zaman sekarang. Ngomongnya gitu, ada-ada aja ya tugas zaman sekarang. Padahal juga ngikut olimpiade, ngikut olimpiade lagi. Itu Pak Relsang, akhir pekan ada tugas apa? Cuma satu sih. Cuma satu. Ya. Bikin itu aja. Video buat YouTube. Judulnya nggak ngapa-ngapain. Jadi Pak Relsang udah diem aja gitu kayak orang gini. 2 jam gini itu. Habis itu diupload. Ntar banyak yang lihat deh. Sambil komentar akibat bansos isinya Indomie, terus akibat pandemi, wah pokoknya mengundang kontroversi aja, nanti jadi rival. Rafil, Faril, viral. Ini gimana akhir pekan aku bisa ngasih suku day nggak? Bisa aja deh. Bisa aja. Bisa. Bisa bisa. Tapi... Armelsa berat nggak? Kalau yang ini yang tadi siang udah selesai sih nggak apa-apa, cuma aku belum ngerjain yang tadi. Tapi cuma satu tugasnya. Kayaknya iya deh. Gita Sang, ada PR nggak akhir pekan? Ada, bantuin mama di rumah. Hah? Ada, bantuin mama di rumah. Iya, betul. Ngapain? Bantuin mama. Bantuin Armel Sang. Boleh deh, Jastul. Iya, bantuin Armel boleh tuh. Sini-sini, terima Jastul. Udah lama juga lah bikin website. Disuruh bikinnya pakai apaan, Mel? Dulu sih, sebenarnya kan sampai September. Cuma emang umurnya dikasih deadline-nya minggu. Kalau bisa minggu gitu, kayak ntar dikoreksi dulu gitu. Jangan-jangan. Isinya dulu ya. Jangan gurunya dapat job sebagai copywriter, masukin beberapa konten berkaitan dengan new normal. Wah, ini kan gue suruh anak-anak aja bikin ya, nanti tinggal tak pilih-pilih kontennya yang bagus-bagus yang mana, tak masukin deh. Lumayan satu artikel yang dapat gocap, dapat 75.000. Bisa jadi loh sebenarnya. Iya. Jadi nulis konten di blognya orang lain, kasih kerjaan ke para murid. Si Asang udah balik? Udah. Udah ngasih ke tukang toiletnya? Gak ada. Gak ada. Kalau akhir pekan, dirimu ada tugas akhir pekan gak dari sekolah? Kemarin ada. Enggak, yang minggu ini kok. Oh iya, minggu ini masih ada. Banyak. Buat minggu ini kan. Iya, di weekend. Di weekend. Kalau yang lain,
amat sangat tidak keberatan. Mau dikirim 20, mau dikirim 30, katanya nggak masalah. Kiasang keberatan kah? 20-30. Kayaknya aku cuma bisa 20 aja deh. Oke. Berarti dari nulis 20 soal ke 30 soal tuh nggak beda jauh sih. Oke, hiragana kan sensei. Iya dong, aduh, masa pakai. Ini aja saya udah selesai. Masa pakai. Oke. Seperti itu. Bagi yang udah kelar, dicicil aja nggak apa-apa. Jadinya berapa? 3 nomor ke 4 nomor, kirim dulu nggak apa-apa. Biar nanti nggak terlalu banyak yang diperiksa dan harus dibenerin. Ya. Oke. Pokoknya kalau kelas bahasa Jepang gini, banyak-banyakin stok obat ya. Stok obat kayaknya udah ngaruh deh. Bukan gara-gara kelas Jepang ya, gara-gara paginya kerja dulu. Tokyo no kurasuga tomo arigatou gozaimasu. Mata nichiyobi no yoru desu. Getsuyobi no yoru. Yoroshiku onegaishimasu. Sok PR-nya akan timbul lagi. Jadi dicicil aja seberapa bisanya. Ya. Hai. Arigatou gozaimasu sensei. Arigatou gozaimasu sensei. Yang benar dong spellnya. Jangan arigato gozaimasu sensei. Mana dengan suatasi ma mari kikoe mansen. Arigato gozaimasu gitu loh. Arigato gozaimasu. Jangan dong, kalau itu serem sih ya. Jadinya ntar orang bertanya-tanya. Ini cewek apa cowok ya? Fotonya cewek apa suaranya cowok? Iya. Ngomong-ngomong, kapan dia bergabung Andre-san? Senin, katanya mau ngikut. Mau nengok-nengoknya kapan? Nengoknya Senin. Aja. Hari Senin. Oke, hari Senin. Hai. Ciasang hari Senin kagak ada, awas lu ya. Awas sih. Kita sang juga. Dan kamera harus nyala. No. Kamera harus nyala. Jangan lupa itu rambut dicatok. Make up. Oke, hai. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Hai, arigato gozaimasu. Jane minasang.